Om Epi, enak banget ini main ayunan. Neng jadi inget masa kecil. Dengar gak Neng cerita? Om Epi, dicuekin lagi. Om Epi! Om Epi! Kang! Om Epi! Kang! Om Epi! Aduh, Neng! Ah, mendorong-dorong lagi tidur, ah! Malah di sini, ayo pesen makan, lapar. Enak banget tempatnya, Neng. Gak mau makan, yaudah Neng sendiri dah. Oke. Kan? Makan. Buru-buru, langsung buru-buru, seger. Makan mah penting. Aduh, seger lagi. Ini tempat apa kita, Neng? Hah? Ayo, tempat apa? Waffle crepe. Waffle crepe? Crepe. Neng? Tempatnya enak ya? Enak ya, bagus buat foto-foto kan? Lucu ya? Pesan! Mbak, sini mbak, gue mau pesan. Wih, waffle crepe. Oh, berarti ini bercerita tentang waffle ya semuanya ya? Kalau begitu, mbak tolong... Yang spesialnya apa di sini, mbak? Bos! Jangan kau sebutkan! Karena kalau disebutkan, itu tidak akan surprise buat saya. Tolong siapkan yang spesial-spesial, ya? Oke, sama minumnya juga. Manyun. Tadi ngantuk, sekarang manyun. Kalau ada makannya, bibirnya bentuk M. Manyun. Ih, serem banget bukan? Halo mbak, terima kasih. Ini apa ini mbak? Ini dimasukin ke sini, ini juga dimasukin ke sini. Loh ini? Bocor, ayo bocor. Sentungin. Loh ini es batu? Iya. Kok cantik ini bentuknya? Ini es batunya lucu ya? Gelas ya? Ini dicemplungin? Iya, nanti keburu cerita. Nggak usah ngatur-ngatur mbak, ini minum saya ya. Kok ngatur-ngatur sih? Iya, mbak. Cemplungin. Kang, jelinya masukin. Iya. Jeli ya mbak itu? Ini apa sih? Oh, ice cream. Kok esnya hitam juga mbak? Itu kopi juga rasanya. Lucu ya. Dan ini banyak masukin. Iya. Nah. Yang merugi ya? Itu abisin aja kok gitu. Penuh, Neng. Oh iya. Udahlah. Jangan kelihatan geragas, Neng. Kita tetap geragas, tapi elegan. Oh, ini kayaknya... Ya? Oh, ini appetizer ya? Appetizer, ini like nachos. Oh, nachos. Aduh, copot. Nachos waffle ya, jatuh. Loh. Kok gitu sih? Kok waffle, Neng? Nachos sih dari waffle. Wih, Neng. Ngebul. Mbak, maksudnya mau biar muka saya melepuh gitu, bibir saya melepuh. Dingin dari mana ngebul gini pasti panas, Mbak. Dingin, seger ya. Kok Kang Pepe ngapain? Kok ditiup-tiup sih? Megangnya kenapa gitu, Kang? Kok dingin sih? Orang dingin. Ini ada mawarnya ya? Unik. Unik banget ini. Enak. Dan langsung. Ding. Kita coba yang ini, Neng. Mau coba yang itu, Neng? Coba, ini kayak chicken strip ya? Ya nggak sih, chicken strip? Kayak ada honey-honeynya gitu. Sisi-sisi kebahagiaan ku, Neng, tersentuh, Neng. Neng! Ding. Punya jati, coba ini. Sampai baru nyobain nih chicken strip waffle-nya. Loh, ini chicken strip. Penuh kelembutan, Kang Pepe. Bener nggak? Lembut banget. Bener ya? Penuh kelembutan. Terus sweet banget. Sweet banget kan? Bener kan, Neng? Bikin jatuh cinta lo. Songong.
Kita ngobrol. Ibu, maaf, siapa namanya? Marcella. Ibu Marcella. Saya manggil Ibu Marcella aja. Oh, Mbak aja ya, Mbak Marcella. Boleh. Begitu saya masuk, dekorasinya, Neng, ya? Iya, cantik. Interiornya, Neng? Cantik. Ini Mbak ide sendiri atau bagaimana nih, Mbak, interior? Ide sendiri semuanya. Jadi ya pasti ada reference ya dari berbagai foto-foto yang ada. Terus kita rangkum di sini jadi satu. Luar biasa loh. Pertama itu nyaman dan betah, itu sudah dapet banget. Banget. Pertama, begitu ke makanan, penyajiannya kita lihat unik-unik. Dan kita sempat terperanjat. Bisa ceritakan, Mbak, apa yang terjadi di sini, Mbak? Oke. Jadi sesuai namanya ya, dari tempat ini namanya Waffle Crave. Jadi semuanya di sini dari makanan, dari appetizer, main course, sampai dessertnya, semuanya ada sentuhan waffle-nya. Jadi kalau misalnya contoh nachos ini ya, jadi sebenarnya nachosnya kurang lebih sama, cuma pasti ada iniannya. Tapi kita pakai ada yang namanya crunch waffle-nya ini, jadi dipotong-potong. Dan ini yang pengganti tortilla. Nah, kalau yang ini mac and cheese ini salah satu favorit menu di sini. Jadi ini adalah mac and cheese yang kita panggang di mesinnya waffle. Nah, kalau yang di sini itu namanya honey mustard chicken waffle. Bener, ada madu. Gitu. Jadi memang ada madunya, ada mustardnya. Hanya di sini kalian bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Betul. Minumannya ini juga yang dipesan tadi, itu signature-nya kita. Uniknya adalah kan campuran kopinya itu disajikan di shooter. Shooternya yang terbuat dari ice. Es batu. Nah, yang kedua dia ada jus murni dari timun, kemudian ada lemonnya, dan kita CO2-nya bikin sendiri. Sekarang waktunya kita berpo. Hitungan ketiga kita berteriak Waffle Crave. Ya, ingat lihat saya ini, yang lihat yang merah-merah. 1, 2, 3, Waffle Crave. Lihat lensa yang ini, kita ucapkan salam punya. 1, 2, 3, Oke, Put. Oke, Put. Ting, ting, ting. Hidup punya. Punya. Acem banget. Cukup, Neng. Iya, Pak. Kasihan, Mbaknya. Nah, punya Jati. Berakhir di Waffle Crave, ya. Yang penuh pesona, penuh kejutan, dengan penuh inovasi dari seni menyajikan makanan dan minuman. Iya. Luar biasa sekali, kalian harus coba kesini, harus, dan harus. Ya udah, Pung Jati cukup hari ini ya. Terima kasih buat semuanya, apabila kalian ingin menyampaikan saran, kritik, atau apapun itu bisa disampaikan. Untuk challenge. Challenge. Ke Twitter dan Instagram, @okfood_net. Nah. Hidup ngunyah, Neng. Hidup ngunyah. Karena hidup tanpa ngunyah. Bagaikan pohon tidak berbuah. Hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Kok dia unyu-unyu?